Texas Star. Oke, okay, halo semuanya, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semuanya? Kemarin udah gua bagiin caranya gimana bikin simple start. Sekarang kita coba. Ini gua juga baru ngelakuin, udah lama banget. Ini namanya Texas Star. Tapi sampai sebut tangan keluar dengan kiri, kita gak pegang kiri. Gua coba-cobain ya. Itu namanya Texas Star. Sekali lagi. Oke. Ini dia Texas Star. Gimana caranya? Mungkin kalau di sini gua kasih tau kalian ke tipsnya kalau buat latihan, posisi yoyonya mati aja dulu. Jangan slipper dulu. Posisinya mati. Oke, ini lumayan rumit soalnya. Anggaplah ini jari 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 kan? Ini yang ke 1, yang ke 2, yang ke 3, ke 4, ke 5. Talinya masuk di sela-sela di antara yang nomor 5. Oke, udah paham? Nah, selanjutnya nomor 2, si telunjuk putar masuk. Gini, putar masuk. Setelah itu, si jari nomor 4, jari manis, ambil ke atas, jempolnya ambil, pakai jari tengah kalian atau jari nomor 3 untuk ambil semuanya. Jadinya Texas Star. Kan? Bener kan kenapa gue suruh kalian matiin yoyonya? Karena lumayan ribet. Ulangin lagi, masukin ke sini. Pakai telunjuk diputer, jari manisnya ambil, jempolnya puter, yang terakhir diambil semua pakai jari tengah. Jadilah Texas Star satu tangan. Gitu. Contohin sambil kita puter atau sambil kita long sleeper ya. Oke. Mas Lipat, ambil, puter, ambil pakai jari manis, ambil pakai jempol, jari tengahnya pakai yang terakhir. Nah, gitu. Nah, paling segitu aja trik dari gua kali ini. Itu namanya Texas Star. Kalau kalian mau bikin videonya, coba tag ke gua, ntar coba gua repost. Thank you semua yang udah nonton, see you di next video. Bye-bye.